Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Saung Raden. Sore ini Saung Raden baru selesai pulang bekerja, tepatnya tanggal 22 Desember 2020 berketepatan dengan Hari Ibu. Kebetulan sore ini juga Saung Raden ulang tahun, dipaksa pulang kerja naik ke Saung, katanya ada hadiah dari keluarga. Penasaran apa hadiahnya? Mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore ini Saung Raden baru sampai di rumah, tapi langsung dikasih kejutan oleh keluarga. Kebetulan hari ini Hari Ibu, tanggal 22 Desember bertepatan dengan tanggal lahirnya Saung Raden. Kejutan apakah yang diberikan? Yang pertama adalah dikasih kejutan dari ibu, dari sang istri. Sang istri memberikan bunga. Kebetulan Saung Raden hobi dengan menanam, tapi bunganya cukup menarik nih. Nah, ini karangan bunga, katanya dari uang YouTube. Ya, alhamdulillah. Kebetulan anak Saung Raden yang pertama memberikan hadiah juga. Nah, ini hadiahnya, biar ayahnya semakin semangat buat kontennya. Kita lihat dulu nih. Nah, ini ada tripodnya juga. Tahun lalu anak memberikan handycam. Nah, sekarang kameranya lebih singkat. Kemudian yang paling kecil memberikan kue ulang tahun. Terima kasih untuk keluarga, baik istri maupun anak, yang selalu mendukung kami dalam membuat konten Saung Raden. Nah, ini salah satu hadiah spesial banget nih. Mungkin teman-teman juga bisa, pasti bisa, selalu semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat buat kita semua. Oke. Itu aja kejutan di sore hari. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.